layang hitam ini baru masuk, harganya belum tahu ya, nanti bisa juga ditanyakan sama marketing kita. Mungkin kalau walaupun tahun sama biasanya harga juga berbeda-beda. Innova Reborn itu juga ada lagi 2018-an warna hitam. Ada lagi Xenia ya, ini tahunnya 2005, kalau tidak 5 2004 ini. Ini harganya kita jual cuma 63 juta aja. Xenia platnya sudah lokal AE, manual transmisi ini. Xenianya, velgnya udah racing ya itu. Udah pakai velg racing manual untuk transmisinya. Ini Xenia Avanza ini banyak sekali kalau di sini. Nah, stoknya melimpah. Kalau Xenia Avanza seperti ini di kita. Apalagi Veloz, terus Xenia lagi itu juga. Ini yang all new, yang Sigra, ini DP mulai dari 3 jutaan aja nih Sigra. Sigra kalau Avanza mungkin Avanza Xenia DP-nya sekitar 10 nanti udah bisa. Atau 5 gitu. Enggak apa-apa. Monggo silakan. Kredit pun juga seluruh Indonesia. Nah, dengan syarat BI checking bagus nanti. Enggak ada kendala. Kalau ada kendala ya kita bantu, kita usahakan. Platnya W harganya 78 juta. Yang minat silakan monggo Avanzanya warna biru ya. 78 juta saja. Dan stream harganya cuma 78 juta 2006. Yang minat silakan platnya S. Yaris platnya L Surabaya 2000-nya 78 harganya 89 juta. Yang minat silakan monggo Yarisnya. Yaris hitam. Yang minat silakan. Matic manual Yaris E. Manual. Nah, ini 84 juta ini sedan Altis ya 2008 ya minat monggo. Toyota Rush GR ya masih dipakai belum ada setahun ya minat silakan. Kilometernya berapa Mas? 10-an. 10 20-an kurang lebih ya GR Rush GR yang tipe tertinggi. Harganya ini kita jual 226 juta ya minat silakan Rush GR-nya belum ada setahun. Harga barunya sekitar 280-290-an ya. Pajero VGT udah kita review ya kemarin kayaknya ya 14-15 harganya 276 juta ya minat silakan putih. Itu depannya lagi juga ada Calya 2017-an ini yang tipe G. Kalau yang ini 2017 masih 100-an koma ya. Terus ada lagi ini Sigra tipenya R. Ini sama tahunnya 2017-an ini kurang lebih. Nanti untuk harga pastinya ini 106 juta aja. Kalau tahun pastinya nanti langsung tanyakan sama marketing ya. Ini platnya sudah lokal AE. Kalau Sigra atau Calya seperti ini mobil-mobil tahun-tahun muda rata-rata. Monggo yang minat silakan manual transmisi. Mobil juga baru datang, insya Allah kondisi bagus. Cuma luarnya aja yang kotor. Nah, ini Sigra atau Calya jadi tinggal beli aja mobil-mobil tahun muda. Kalau ini ada juga ini Innova. Innova ini baru masuk juga ya ini. Tahunnya berapa ini belum ngecek. Platnya sudah lokal AE, harganya 99 juta aja. Yang minat silahkan. Ini ada lagi yang baru datang Innova Reborn Diesel ya. Ini tahunnya 2018-an tipenya G. Ini manual transmisi, ada juga yang matic di sana di depan. Ini yang manual. Ini matic ini kalau yang depannya warna putih. Ini harganya kita jual cukup 298 juta aja. Yang minat silahkan. Innova Diesel 2018 298. Ini banyak sekali kalau jenis-jenisnya Innova Diesel atau yang bensin. Kalau bensin mungkin dari rang harga 210-an koma nanti udah dapat. Kalau diesel nanti masih sekitar hampir-hampir 300-an seperti itu ya naik turun. Pajero di kita juga banyak sekali. Ini ada juga nih Pajero warna merah 2009 harganya 189 juta aja warnanya merah. Yang minat silakan. Yang ini juga ada lagi platnya lokal AG ini harganya 390 jutaan 2017 Pajero Dakar. Ini ada lagi Suzuki Pickup ya, Pickup AVV. Ini tahunnya 2014, tahunnya muda ini. Harganya cuma 68 juta aja yang minat silakan. Mobil baru dicuci ya ini, masih baru dicuci, baru datang platnya lokal AG ini sama Pak D. Yang minat silakan APV-nya, APV Pickup ini. Mobil muatan tapi ban-bannya udah besar ini. Nah, seperti ini. Kalau yang sini ada juga nih BRV platnya lokal. Ini tahunnya 2016-17 ya. Ini harga 153 juta, warna putih favorit. Ini BRV-nya. Platnya sudah lokal AE, manual transmisi. Yang minat silakan. BRV-nya. Nah, ini kita kedatangan mobil-mobil besar ya, jenisnya Pajero Dakar seperti ini 2018-an. Itu juga Pajero Dakar 2018-an ya. Ini yang bahan cumi-cumi. Velgnya sudah dimodif racing, harganya kita jual 379 juta aja yang minat silakan. Bahannya kayak baru ya itu. Ini ada lagi Avanza tipenya G, ini tahunnya 2011-an ya ini. Ini 2011. Ini yang tipe G, harganya ini kita jual cukup 92 juta aja. Yang minat silakan. Barangkali buat
pedagang yang mau kulaan juga bisa nempel di sini, manual transmisi ya. AC-nya udah per kepala kalau tipe G. Harganya cuma 92 juta aja, 2011. Platnya H lokal Semarang. Dan juga itu wuling-wuling seperti ini juga bisa DP 2 jutaan aja. Terus Avanza seninya juga banyak sampai ujung sana stoknya melimpah. Ada lagi Avanza tipenya G tahunnya 2008. Ini harganya kita jual cukup 83 juta aja. Yang minat silahkan Avanzanya. Ada lagi Expander Cross. Ini mobil masih dipakai sekitar 1 atau 2 tahunan ya. Platnya H lokal Semarang. Ini harganya kita jual cukup 248 juta aja. Yang minat silahkan. Daripada jenengan beli baru, ini platnya halokal, warna putih favorit. Nah, ada lagi New Terios tahun 2016 ya, ini platnya di Bandung. Ini baru masuk juga, velgnya jauh dari racing. Harganya ini kita jual cukup 136 juta, yang minat silakan. 2016 sudah new. Nah, seperti ini untuk mobilnya. Manual transmisi, ban-bannya juga masih tebal ya, itu depan belakang. Untuk interior juga masih bagus, manual transmisi. Joknya sudah di cover. Belakangnya lagi juga ada yang baru datang, itu Sigra. Ini Sigra tipenya R ya, platnya lokal AE. Platnya lokal AE. Ini harganya kita jual cukup 98 juta aja. Platnya sudah lokal 2017. Ini sama, transmisinya juga manual. Yang metik di sana juga ada. Jenisnya Sigra atau kali ya di sana. Ada juga ini Innova, platnya K-Lokal ya. Platnya K-Lokal. Ini baru masuk, ini tahunnya kurang lebih sekitar 2006-an ini. 2005-2006, harganya ini kita jual cukup 98 juta aja. Tipenya V ya, tipe V ini 98 juta. Innova ya, platnya lokal AE. Ini tahunnya 2009, sudah new model nih. Ini harganya kita jual cuma 123 juta. Ini kita obral langsung ya, platnya sudah lokal Innova, warna hitam, manual transmisi. Oh, matic ini, matic ini jarang ada nih, yang matic transmisi. Yang minat silakan, aslinya berkepala tipenya G ini, cuma 123 juta aja. Warna putih ini juga ada, baru masuk. Yang sini juga ada plat lokal juga ya, plat L Surabaya juga ada itu. Postoknya lagi melimpah, nanti bisa langsung tanyakan sama marketing kita yang sudah tertera di kolom deskripsi untuk nomor-nomor marketing. Ini ada lagi Xenia All New ya, platnya E Madura, ini tahun 2012-an. Harganya ini kita jual cukup 101 juta aja ini. 1.3 bukan 1.0. Yang minat silakan. Fortuner yang facelift ya 2011. Harganya murah meriah, ini cuma 185 juta. Ini di Prabu Motor ya. Silakan yang minat. Prabu Motor yang Sidoarjo ini stoknya ya. Barangkali jenengan rumahnya Jawa Tengah atau mungkin lebih dekat ke Ponorogo, silakan nanti bisa hubungi tim marketing kita, mobil bisa kita kirim atau bisa COD di Prabu Motor Ponorogo seperti itu ya, manual. Kondisi bagus ini. Ya minat silakan, platnya juga lokal. Lokal. Lokal L Surabaya. Ya minat silakan monggo. Fortunernya. Panther ya, Panther. Ya minat silakan monggo. Panther tahunnya 2019. Turbo ya, smart turbo ini harganya kita jual 145 juta. Ya minat silakan, platnya L Surabaya manual. CRV ya, ini 2012. 12 yang facelift, harganya ini 119 juta. Yang minat silakan manual ya. Manual, ini matic. Manual semua. Manual semua ini 113 juta, ini 2009-10an. Yang minat silakan, platnya W, ini yang platnya N, platnya lokal semua. Silakan CRV-nya yang minat. Dasun 73 juta, body kit 2015-16an, yang minat silakan. Di harga 60-an juga ada, cuma ini yang tipe tertinggi. Terios ya, minat silakan 2019. Terios yang new. Yang facelift, harganya 179 juta. Manual transmisi, yang minat silakan monggo. Terios-nya. Ini ada CRV kemarin yang 2013, platnya BE, minus pajak off 1 kali, harganya 149 juta. Murah meriah, meriah. Yang minat silakan monggo. CRV new loh ya. Innova 130-an 2013. Wuling ya 2019. Wuling Convero harganya 85 juta. Yang minat silakan Wulingnya. 85 juta saja. Ini opsi daripada beli Avanza mungkin pilih ini karena apa, tahunnya muda. Jadi opsi ya, daripada mungkin beli-beli yang tua, ini muda. 83 juta aja obrol, yang minat silakan. 83 juta murah meriah. Enggak usah mahal-mahal. Avanza yang matic platnya W. Ini masih dipakai hitungan bulan ya. Sudah dijual kilometernya 10 ribuan. Matic transmisi harganya 223 juta ini daripada beli baru. Yang minat monggo silakan Avanzanya. Untuk Innova di kita juga banyak sekali ya di sana. Ada yang bensin, ada yang diesel, dan banyak juga yang kita obral untuk jenis-jenis Innova.
Yang mau kredit juga silahkan. Kalau Innova seperti ini DP-nya mungkin sekitar 20-30 jutaan ya. Cuma kalau mobil-mobil tahun-tahun muda seperti itu nanti DP mulai dari 5 jutaan aja. Untuk kredit seluruh Indonesia, yang penting BC ini bagus. Kalau ada kendala nanti kita bantu, kita usahakan. Di sana juga ada Calya Sigra itu. Itu DP mulai 3 jutaan kalau Calya Sigra seperti itu. Mobil yang tahun-tahun muda. Monggo, pumpung stok banyaknya kita obrol untuk per hari ini mungkin sekitar 150-200 unit yang kita obrol. Alhamdulillah kemarin juga sudah banyak yang sudah keluar pas waktu kita obrol. Nah, ini ada lagi Sigra. Kalau Sigra ini ya. Sigra ini yang warna putih ini 2017-an, kalau yang ini Calya. Ini Calya 2016-an, platnya sudah lokal AD. Harga ini kita jual cuma 99.500 aja. Yang minat silakan Toyota Calya. Nih, interiornya seperti ini ya. Manual transmisi ini baru dapat kemarin dari tukar tambah ini. Mobilnya aja masih kotor, belum diapa-apain. Nanti bisa terima bersih, terima dibersihkan. Ini Calya. Kalau mobil seperti ini DP-nya sekitar 3 atau 5 juta bisa langsung ACC, langsung bawa pulang. Stoknya mumpung melimpah. Yang mau kredit atau yang pengen beli gas atau yang tukar tambah, meremajakan unit, unitnya panjenengan, bisa langsung datang ke Bursa Mobil Prabu Motor atau Padepokan Mobil Prabu Motor. Ini terminal mobil ada di sini semua. Insya Allah stok komplit sekitar 1000 unit lebih ya, stok yang ada di Kerajaan Mobil Prabu Motor. Ini ada lagi Fortuner Diesel ya, Fortuner Diesel, platnya sudah lokal AE. Ini kita jual cukup 199 juta aja ini. Minus pajak mepet. Ini tahunnya 2010-an kalau tidak salah. Belum ngecek ya. Kalau tahunnya nanti untuk pastinya tahun bisa langsung tanyakan sama marketing kita. Yang minat silakan Fortuner Diesel. Kalau mobil bagus, kondisi bagus, teramat ya. Bensin ini manual. Transmisinya manual. Diesel bahan bakarnya, bukan bensin. Ya, mobil-mobil BRV ya, BRV sama CRV. Kalau BRV seperti ini 2016-an tipe E, harganya 163 juta, warna putih juga ada. Kalau yang 2019 ini juga ada, harganya 168 juta. 168 juta jangan udah bawa pulang BRV 2019. Terus ini ada lagi CRV ya, CRV tahunnya 2013, ini platnya B, harganya 169 juta, warnanya hitam. Matic transmisi CRV, ini bukan BRV, CRV ya. Matic transmisi. Kalau yang BRV seperti ini kita juga banyak sekali sampai ujung depan sana. Baru datang kemarin ada SL7 ya, tahunnya 2016. SL7 2016 manual transmisi. Harganya kita jual cuma 198 juta. Ini mumpung stok lagi banyak yang diobral, nanti langsung jenengan tanyakan sama marketing. Mas, apa aja yang diobral di Prabu Motor? Mungkin ya banyak sekali, seperti ini contoh-contohnya mobil-mobil yang kita obral. Kalau Reborn bensin seperti ini 2016, ini di angka 219 juta aja. Ini ada lagi Sigra tahunnya 2016, warnanya merah ya. Ini harga yang kita jual cuma 90 jutaan koma, yang minat silakan. Ini Sigra 2016-an, mobil-mobil tahun muda, DP cuma 3 jutaan aja. Angsuran kurang lebih sekitar 3 jutaan ya untuk estimasinya. Nanti untuk pastinya bisa langsung jenengan lanjut WA ke nomor marketing kita atau langsung lanjut ke admin kredit kita. Ini ada lagi Vios baru datang tahunnya 2014 ya ini. Vios new. Ini 2014 warnanya hitam. Manual transmisi. Harga ini kita jual cuma 79 juta aja nya. Yang minat silakan, platnya B itu. Vios 2014-an ini cuma 79 juta. Ada lagi ini Ayla tahunnya 2014. Ini Ayla ya, Ayla 2014 harganya kita jual cukup 75 juta aja. Yang minat silakan, ini Ayla. Manual transmisi Honda Jazz seperti ini kita juga banyak ya. Berhubung waktunya sudah azan, kita akhiri dulu untuk review hari ini. Kalau ini sebelahnya lagi ada juga ini Xenia, tahunnya 2006 ini ya. Xenia yang 1.3 ini harganya 76 juta. Tahunnya berapa belum ngecek, lupa ini. Warnanya silver, 2006. Nah, yang minat silakan. Ini ada lagi Toyota Rush tahunnya 2013, ini tipenya G. Ini biasanya kita jual cuma 130 jutaan, ini kita jual cuma 117 juta aja, yang minat silakan. Warnanya silver. Manual transmisi ini. Toyota Rush-nya. Nih, manual untuk transmisinya. Barcode-nya juga masih ada ya ini di belakang. Terus Terios Adventure ini juga ada ya, yang Take Adventure. Ini tahunnya 2013-an ini kalau tidak salah.
Matic transmisi. Nah, seperti itu mobilnya. Baru masuk kemarin. Banyak stok-stok kita yang baru datang, apalagi yang kita obral. Innova tipenya G juga ini. Innova G. Kalau yang tadi V ini tipe G ini. Ini manual transmisi. Nah, AC-nya juga berkepala. Walaupun tahun sama atau tipenya sama, itu kadang kita dapatnya pun juga berbeda-beda. Dari supplier sudah berbeda-beda ya. Kadang ada yang dinego enak, ada yang dinego susah. Nah, jadi seperti itu. Walaupun tahun sama, harganya itu beda-beda. Jadi enggak mestilah. Karena kita dapatnya dari supplier itu juga beda-beda. Ini ada lagi Avanza tahunnya 2011. Ini platnya sudah lokal AG ya. Ini tipe G juga. Ini warna silver, kalau tadi warna abu-abu atau hijau itu ya. Ini harganya kita jual cukup 94 juta aja. Yang minat silakan, platnya sudah lokal AG. Nah, mobilnya seperti ini ya, warnanya silver. Banyak sekali kalau jenis-jenis Avanza kayak gini cuma 70 jutaan, lebih tepatnya 74 juta ini Avanza yang Matic. Innova tipenya G juga ini. Innova G. Kalau yang tadi V ini tipe G ini. Ini manual transmisi. Nah, AC-nya juga berkepala. Walaupun tahun sama atau tipenya sama, itu kadang kita dapatnya pun juga berbeda-beda. Dari supplier sudah berbeda-beda ya. Kadang ada yang dinego enak, ada yang dinego susah. Nah, jadi seperti itu. Walaupun tahun sama, harganya itu beda-beda. Jadi enggak mestilah. Karena kita dapatnya dari supplier itu juga beda-beda. Ini ada lagi Avanza tahunnya 2011. Ini platnya sudah lokal AG ya. Ini tipe G juga. Ini warna silver, kalau tadi warna abu-abu atau hijau itu ya. Ini harganya kita jual cukup 94 juta aja. Yang minat silakan, platnya sudah lokal AG. Nah, mobilnya seperti ini ya, warnanya silver. Banyak sekali kalau jenis-jenis Avanza kayak gini cuma 70 jutaan, lebih tepatnya 74 juta ini Avanza yang Matic. Prestige ini juga ada lagi 2015 ya. Ini yang Prestige harganya kita jual cukup 238 juta aja. Yang minat silakan. Ada Navan ya, platnya sudah lokal AE tahunnya 2013-an. Ini di pasaran masih sekitar 160-an ya. Ini kita jual cukup 130 jutaan aja, yang minat silakan. Platnya lokal AE 133 juta aja. Platnya sudah lokal AE tahunnya 2013. Mobilnya serasa mobil Alphard ini. Cuma sayang ini dikunci karena mobilnya baru datang. Baru datang lagi ada Xenia. Xenia ini kita jual cukup 100-an lebih dikit ya. Platnya lokal AD ini baru datang. Banyak sekali unit-unit yang baru datang yang ada di Kerajaan Mobil Prabu Motor. Terus ini kita datang lagi Avanza New. Ini mobil masih dipakai hitungan bulan ya. Belum ada 1 tahun. Avanza New ini kita jual cukup 209 juta aja, yang minat silahkan. Avanza New. Ini merah Pak De, putih dalam ini. Pasitan. Pinten mriki? Berapa kali ke sini? Satu kali. Nggih, monggo Pak De, jangan tinggali. Ya minat silahkan. 50-an Pak De niki. Enter Royal napa Grand Royal niki. Jangan tinggali riyen. Ini kuda diesel itu cuma 59 juta tahun 2000. Escudo itu tahun berapa Mas Escudo Mas? 2001, harganya cuma 40 berapa? 49 juta ya, minat monggo. Mobil Jeep keluarga ya, Jeep tapi untuk keluarga. Harganya cuma 28 juta, ini mirip Pajero ya. Ini bannya dibuat ban pacul, dibuat keting-keting hitam itu gagah, nah, sangat gagah. Cuma memang untuk perawatan ini agak apa namanya? Agak mahal rawatannya. Mau untuk penggemar-penggemar silakan, murah meriah 28 juta. Innova tipenya G juga ini. Innova G. Kalau yang tadi V ini tipe G ini. Ini manual transmisi. Nah, AC-nya juga berkepala. Walaupun tahun sama atau tipenya sama, itu kadang kita dapatnya pun juga berbeda-beda. Dari supplier sudah berbeda-beda ya. Kadang ada yang dinego enak, ada yang dinego susah. Nah, jadi seperti itu. Walaupun tahun sama, harganya itu beda-beda. Jadi enggak mestilah. Karena kita dapatnya dari supplier itu juga beda-beda. Ini ada lagi Avanza tahunnya 2011. Ini platnya sudah lokal AG ya. Ini tipe G juga. Ini warna silver, kalau tadi warna abu-abu atau hijau itu ya. Ini harganya kita jual cukup 94 juta aja. Yang minat silakan, platnya sudah lokal AG. Nah, mobilnya seperti ini ya, warnanya silver.
banyak sekali kalau jenis-jenis Avanza kayak gini cuma 70 jutaan, lebih tepatnya 74 juta ini Avanza yang Matic. Ya, mobil-mobil BRV ya. BRV sama CRV, kalau BRV seperti ini 2016-an tipe E harganya 163 juta. Warna putih juga ada, kalau yang 2019 ini juga ada harganya 168 juta. 168 juta jenengan udah bawa pulang BRV 2019. Terus ini ada lagi CRV ya. CRV tahunnya 2013. Ini platnya B, harganya 169 juta, warnanya hitam. Matic transmisi CRV, ini bukan BRV, CRV ya. Matic transmisi. Kalau yang BRV, BRV seperti ini kita juga banyak sekali. Sampai ujung depan sana. Baru datang kemarin ada SL7 ya, tahunnya 2016. SL7 2016, manual transmisi. Harganya kita jual cuma 198 juta. Ini mumpung stok lagi banyak yang diobral, nanti langsung jenengan tanyakan sama marketing. Mas, apa aja yang diobral di Prabu Motor? Mungkin ya banyak sekali, seperti ini contoh-contohnya mobil-mobil yang kita obral. Kalau Reborn bensin seperti ini 2016, ini di angka 219 juta aja. R3 di sini banyak sekali nanti yang bisa jalan pilih. Contoh R3 Sporty, ini platnya lokal AE tahunnya 2020-an. Yang di sana R3 GL juga ada itu. Monggo. Mumpung stoknya lagi melimpah dan banyak yang diobral untuk per hari ini sampai ujung sana. Mungkin sekitar 150 sampai 200-an unit ya yang kita obral per hari ini aja. Jadi jenengan enggak usah khawatir, langsung datang aja ke padepokan mobil Prabu Motor mumpung stoknya lagi banyak. Terus saya sampaikan lagi, yang mau kredit itu nanti seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia dengan syarat BI checking bagus. Kalau BI checking ada kena, nanti langsung hubungi nomor marketing aja, nanti kita usahakan. Kita usahakan, dan untuk kredit luar pulau pun juga bisa. Untuk kredit di sini mulai DP 5 jutaan udah bawa mobil ya. DP 5 jutaan atau 3 jutaan jenengan sudah bisa bawa pulang mobil kalau sudah ACC. Kalau ACC langsung bawa pulang. Kalau ibaratnya beli ACC terus nanti langsung dibawa pulang. Kalau ini sebelahnya lagi ada juga, ini Xenia tahunnya 2006 ini ya. Xenia yang 1.3 ini harganya 76 juta. Tahunnya berapa belum ngecek, lupa ini. Warnanya silver 2006 deh. 2006 ini, 2006. Nah, yang minat silakan. Ini ada lagi Toyota Rush tahunnya 2013, ini tipenya G. Ini biasanya kita jual cuma 130 jutaan, ini kita jual cuma 117 juta aja, yang minat silakan. Warnanya silver. Manual transmisi ini. Toyota Rush-nya. Nah, nih, manual untuk transmisinya. Barcode-nya juga masih ada ya ini di belakang. Terus Terios Adventure ini juga ada ya, yang Take Adventure. Ini tahunnya 2013-an ini kalau tidak salah. Matic transmisi. Nah, seperti itu mobilnya. Baru masuk kemarin. Banyak stok-stok kita yang baru datang, apalagi yang kita obral. Ini ada lagi yang baru datang, Innova Reborn Diesel ya. Ini tahunnya 2018-an, tipenya G. Ini manual transmisi, ada juga yang Matic di sana, di depan. Ini yang manual. Ini Matic ini kalau yang depannya warna putih. Ini harganya kita jual cukup 298 juta aja, yang minat silakan. Innova Diesel 2018 298. Ini banyak sekali kalau jenis-jenisnya Innova Diesel atau yang bensin. Kalau bensin mungkin dari rang harga 210an koma nanti udah dapat. Kalau diesel nanti masih sekitar hampir-hampir 300an seperti itu ya, naik turun. Pajero di kita juga banyak sekali. Ini ada juga nih Pajero warna merah 2009, harganya 189 juta aja, warnanya merah. Yang minat silakan. Yang ini juga ada lagi platnya lokal AG, ini harganya 390 jutaan 2017 Pajero Dakar. Kalau ini sebelahnya lagi ada juga, ini Xenia tahunnya 2006 ini ya. Xenia yang 1.3 ini harganya 76 juta. Tahunnya berapa belum ngecek, lupa ini. Warnanya silver 2006 deh. 2006 ini, 2006. Nah, yang minat silakan. Ini ada lagi Toyota Rush tahunnya 2013, ini tipenya G. Ini biasanya kita jual cuma 130 jutaan, ini kita jual cuma 117 juta aja, yang minat silakan. Warnanya silver. Manual transmisi ini. Toyota Rush-nya. Nih, manual untuk transmisinya. Barcode-nya juga masih ada ya ini di belakang. Terus Terios Adventure ini juga ada ya, yang Take Adventure. Ini tahunnya 2013-an ini kalau tidak salah. Matic transmisi. Nah, seperti itu mobilnya. Baru masuk kemarin. Banyak stok-stok kita yang baru datang, apalagi yang kita obral. Stoknya mumpung melimpah. Yang mau kredit atau yang pengen beli gas atau yang tukar tambah, meremajakan unit, unitnya panjenengan, bisa langsung datang ke bursa mobil Prabu Motor.
tetap padepokan mobil Prabu Motor. Ini terminal mobil ada di sini semua. Insya Allah stok komplit sekitar 1000 unit lebih ya, stok yang ada di kerajaan mobil Prabu Motor. Ini ada lagi Fortuner diesel ya, Fortuner diesel platnya sudah lokal AE. Ini kita jual cukup 199 juta aja ini, minus pajak mepet. Ini tahunnya 2010-an kalau tidak salah. Belum ngecek ya. Kalau tahunnya nanti untuk pastinya tahun bisa langsung tanyakan sama marketing kita. Yang minat silakan Fortuner diesel. Kalau mobil bagus, kondisi bagus teramat ya. Bensin ini manual. Transmisinya manual, diesel bahan bakarnya, bukan bensin.